Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Top. Oke, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, serta diberikan kemudahan dalam mencari rezeki ya bosku. Oke, bersama Otop di sini seperti biasa masih tentang masakan sehari-hari ya bosku. Kali ini aku mau bikin ini ya bosku, mau masak ini. Seperti apa hari ini aku masak? Jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe-nya ya bosku, sama klik tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku yang terbaru. Oke, nggak usah terlalu banyak ngomong. Kita intip videonya berikut ini. Hari ini aku akan masak ikan mujair balado pedas ya bosku. Ini bumbu-bumbunya. Ini bahan utamanya ikan mujair, sudah aku goreng tadi ya bosku. Cabai merah besarnya 4 biji. Ini daun bawangnya sudah aku iris kecil-kecil ya, sudah aku potong kecil-kecil secukupnya ya bosku. Cabai hijaunya 5 biji sudah aku potong, ini sudah aku iris tipis-tipis sesuai selera aja, secukupnya. Tomatnya 2 buah sudah aku iris tipis-tipis ya bosku. 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 4 butir kemiri, ini cabai kecilnya 7 biji ya bosku. Ini lengkuasnya secukupnya, kencurnya juga secukupnya. Ini aku pakai jahe secukupnya, sudah aku geprek tadi. Ini terasinya secukupnya, tergantung selera juga. Ini gula merahnya tergantung selera, secukupnya juga ya bosku. Ini aku pakai serai 1 batang, daun salamnya 1 lembar, daun jeruknya 2 lembar ya bosku. Gula putihnya 1 sendok makan, ini garamnya secukupnya aja. Ini bumbu penyedapnya aku pakai micin, ini bio, secukupnya tergantung selera aja. Ini penyedap rasanya Royco secukupnya. Kecap manisnya secukupnya juga. Ini aku pakai saus tiram secukupnya atau tergantung selera. Oke, langsung kita mulai proses pembuatan ya bosku.
Nah, ini sudah jadi bosku ya. Menu hari ini ikan mujair bumbu balado. Siap disajikan ya bosku. Dan selamat mencoba. Kita akan tes incip-incipnya bosku. Sebelum kita tes incip-incip masakan hari ini, ikan mujair bumbu balado ya bosku. Kita berdoa dulu ya bosku. Kita coba tes incip-incipnya ya bosku. Ini nasi putihnya nih, ikan baladonya. Mantap bosku, gurih gurih banget pokoknya. Ini pakai kerupuk. Sekian dulu video dari aku ya bosku. Seperti biasa jangan lupa like nya sama komennya ya bosku, share ke teman-teman kalian ya bosku, biar channel ini enggak mati, tetap berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.